asik wes santai lo mesti berpantai. Ngelutik bojoku, nek aku mau jadi suri bawa tak pacul di sek gulungin aku. Sanggup ibu buat aku rame ini. Mopo, biyen dipun jelasaken tanggene tafsir sawi sampai tanggene Al Idris ngatos bu kitab namanya kitab Injil kitab Iwo Kristen. Nah ini ono cerita dari tiga kitab itu sama bu, berarti ini betul-betul mendukung cerita. Ini ku ada seorang nabi yang ternyata wakil itu double dosa dari sakit di ngapurani yang Gusti Allah. Apa misalnya kok bukan sakit di ngapurani kali Gusti Allah sempat dua kali saat padahal menungso. Ceritanya adalah Nabi Daud alaihissalam seorang nabi tapi dari dosa gak bisa di ngapurani saat durungnya di ngapurani kalau mesti di dolim itu imam. Ternyata Nabi Daud alaihissalam ini nyusulannya Daud pajar saking sukihnya beliau seorang nabi plus beliau seorang raja. Saking sukih dan puas anggone dados raja, piyambak ini kulit seorang temu soalnya piyambak ini ku dicoba kali 3000 prajurit. Kenapa kok dicoba 3000 prajurit? Dalam rangka supaya Nabi Daud alaihissalam lek nglakoni sholat boten diganggu oleh siapapun. Ternyata saking kuasane anggone dados raja, istrinya Nabi Daud alaihissalam jumlahnya 99 guys. Karena model sih jauh kalah hati. Istrinya Nabi Daud jumlahnya 99 besti. Kakak gak mau kakak? Kakak gak mau banyak? Banyak gak mau ake? 99. Bahkan ini riwayat diceritake model hidupnya Nabi Daud alaihissalam kalau 3 hari. Hari pertama khusus kagem ngurusi kepemerintahan dan masyarakat. Hari kedua khusus untuk ngurusi ibadah dene kali Gusti Allah. Dan hari ketiga khusus untuk melakoni anu kalau sangat puluh sama bujone ya. Lempok gak usah di bedroom lakon kok. Nabi Daud kalahnya sangat puluh sama. Dan ternyata satu ketika Nabi Daud ucap kali Allah, ya Allah bujone kok sangat puluh sama kok kagung temennya. Jadi ini langsung bisnis. Dan ternyata karena yang baik pun nantikan begitu memang punya niatan dan memang punya hajat ingin genepi garwane singone sangang puluh sama supaya berjumlah dari dalam rangka mencari istri yang nomor 100 ketemulah dengan seorang perempuan yang cantiknya luar biasa. Gede dur, lancir kuning, irungi bangil, meripake belalak, kulitnya putih, irungi mincis, labirnya tipis, sampai-sampai sakitnya ini nanti semok, denok, ini pakai olah kubur. Nabi Daud itu meriksa nih sepisan langsung jatuh cinta. Akhirnya wis iki tipisanku bojo calon nomor sing 100. Akhirnya ketika dicari alamatnya usut punya usut ternyata ku wedo ayu wis duwe bojo. Kok pinter banget jenengan bu ya mama. Tapi ini kita sih Pak Mahmud ini kelakoni luar biasa. Cari istri yang kedua pun yang pertama tentunya mediasi yang begitu luar biasa panjang dengan istri pertama dan ikhlasnya istri pertama dan berkah to'at ibadah kalian Allah sampai-sampai kagungan istri jenipun ibu puji. Jadi to'at dengan syariat yang benar soalnya Nabi Daud niku kepingin genep bojo nomor 1 tapi bojone mu sanes bojone wedus. Ternyata wong wedok ayu
sederhana. Seorang prajuritnya, Nabi Daud nembak malah. Tapi prajuritnya prajurit ya luas, rati bawah lah. Ya naik tentara ya kopral. Kopral tapi akren. Sewa tentara. Tapi ini kopral tak boleh sebelah berikut. Sekarang ini yang mungkin pak ya cara pak menunggu polisi yang berikalah nanti niku tesi berita niku prajurit ternyata prajuritnya Nabi Daud duwe garwa cantiknya luar biasa. Nabi Daud posisi sebagai seorang raja jatuh cinta karo bojone prajurite. Akhirnya habis itulah Nabi Daud timbul sifat liciknya orang sewu. Tak jalan ini sensitif, tapi memang ceritanya dilihatnya akan ibu. Lihat sarannya di wawet itu ayu supaya jadi rondo. Akhirnya Nabi Daud alisa lambil prinsip. Jambu malas kumpulnya ijo, sindi kakak sulis duwe. Ada pula ada semut, belum janda jangan di. Pintar dengan yang mungkin mobil seorang Nabi kok masuk gendak karena pantas. Akhirnya timbul taktik politiknya Nabi Daud alaihissalam mencari ide yang akhirnya prajuritnya yang bernama Uriel bin Hana tiba-tiba dilantik menjadi jenderal bintang 2. Ternyata buka polsek tadinya masih berita langsung dilantik menjadi jenderal bintang 2, langsung menjadi seorang prajurit tapi itu redur langsung ke medan perang. Jenderal bintang 2 guys, bareng dapet jenderal bintang 2 Uriel bin Hana orang jenderal perang langsung diutus ke medan perang. Bareng medan perang karena tiba-tiba dilantik kanan gak ngerti politiknya perang malah maju di jenderal mati masih ini mati ini tetep pas pedang mabrus akhirnya Uriel mau mati dia kok mau berhenti istrinya Uriel jadi janda langsung dinikah dan Nabi Daud alaihissalam dijadikan istri yang nomor itu informasi dari pacar mereka. Alhamdulillah bahwa dan ini ngadaan pacarnya sing akhirnya setelah dinikah dan dijadikan istri yang nomor 100 Nabi menikah rombongan orang insiden kejadian ternyata Bukuji penasaran ya Allah. Istri kedua penasaran nih. Gak apa-apa Bukuji, aku semakin makan. Oh ya, mau gosip, semakin digosok, semakin sih. Apa? Ya seperti itu Bukuji, apakan di sini. Dan baru nikah 2 bulan, ada kejadian Bukuji ya Allah. Kejadiannya ketika Nabi Daud alaihissalam lagi sholat di musala yang baik dicoba 3000 prajurit ternyata tertiba Nabi Daud lagi sholat kerumuni banget ada seorang lagi padu bukan seorang koyok rame nangis jebule ada 2 orang laki-laki lagi padu tukaran tengeder musala. Akhirnya Nabi Daud kabar sholat langsung mau ini baru dicek berulang ada 2 orang laki-laki dewasa sedang tukaran padu kita. Akhirnya Nabi Daud mengucap lagi bernama kau berpadu di musala yang ganggu apa lagi sholat. Salah satunya ada yang jawab ya Nabi Daud alaihissalam itu sangat bisa lekor ini tukaran padu ini buatan karyawangi padu gelut-gelut sekalian sebetulnya buatan kulau niki wong miskin kulau niki wong kere kulau niki pancing orang duwe tapi harga diri tetap nomor siji niki wong lanang yang ada pek kulau niki wong serakah aku diwadus wong siji-siji nepil lepak direbut nih wong lanang iki sih wong bisa ibu sangat berusaha. Itu gelut ke pini kok si makhirnya Nabi Daud ngirang ucapan di wong lanang ini mau akhirnya Nabi Daud berlodok keringat dingin bulu kuduk meriting akhirnya Nabi Daud merebut masuk ke kerajaannya ngebetin kamar langsung umpetan dan sakjurni kemul kasih kalau berlodok kalau ucap ya Allah mesti ku mau wong lanang loro kudu menungso mesti ya Allah wajan ngapun
tempat berdekade tebakan yang Nabi Daud alaihissalam, dua orang laki-laki yang sedang tukaran paku hebat memang bukan manusia, tapi jemaahnya malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk menegur atas kelicikan yang Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya malaikat Jibril balik mari bentuk semula langsung lepet maling kamar Nabi Daud nanti mengucap, Daud betul wajah pernah nih kamu ngejadulin tak tahu nih jadi kau tahu malaikat masih berdoa ngerti apa salahmu? Merbawa sama malaikat apa salahmu? Merbut bocor nih bohong salahmu bener, ya bener tapi mudah salah iya kok orang bener mudah salah duh, kok aku salah? Nanti kalau dong iya udah tapi si Uri yang mati ini gara-gara wakmu dan dia ingin bucuk dan dirondok untuk masalah gue yang berita rondok nih Uri yang dimana mati sebab kau yang dolimu saya ini jadi ngapura kalau Uri yang udah malaikat sidir berikut kau berdek jadi ngapura kau Uri yang bisa mati gue setelah turun iso ngapura ini dosa-dosamu saat turunnya awal di ngapura ini kalau Uri yang saya ini akan malaiku beli ber dan ngapura si tenang wih jadi kau tahu malaikat kemana Urian ning kuburan disiarui karo Nabi Daud alaihissalam karena memang Nabi Daud dipun paling mujizat oleh Gusti Allah menika kagungan mukjizat iso ngobrol kali makhluk gaib bahkan kuburan ning Urian dimana menika Nabi Daud ngucap salam assalamualaikum ternyata Urian telepon di kuburan Jawa waalaikumsalam salam ya yang sama Daud sama mantan rajamu sedih kok Daud semuanya udah nih lagi corona pak ngapain itu kuburan corona dong mati ini dan perang mati syahid kuburannya ditatih ke suarga karena Gusti Allah dan terus mereka udah nih kuburan lagi turunan sarian baru akhirnya ditukir dengan Nabi Daud singkat dengan tiduran udah langsung duduk ya Allah jenur gunung sangat raja mungkin nanti kita cerah ke sosial di kuburan itu loh ngomong Daud nopo ini kurian udah lo ngaku no aku lebih sempat siaran marah kuburanmu maka aku sibuk banget dalam jalur ngapura pernah gak bisa jalur ngapura Nabi Daud anjiran dari jalur ngapura kurung kau pangaku dan nih hah? Beneran? Oh akhirnya Nabi Daud mundur bu nami lebih pitung langkah dari kuburannya Urian langsung di stop dan malaikat Jibril stop ada buku berdiri wut Daud mana pun lo yang malaikat Jibril ini jalur ngapura ke Urian wuih diwakran ini Urian iya maksudnya masih marah beres bu ya orang minta maaf sing jelas dalu ngapura sing cetok piye Urian orang ngapura nih bang Urian ini gak ngerti salahmu ini dibalik uling mari ku berani Urian balik uling dalu ngapura sing terangan iya tapi tuh balik uling ini ku berani Urian assalamualaikum waalaikumsalam sama meneh nyong sama Daud mantan rajamu loh kok tau untungin sili be kuning mau wis pamit saiki balik maning iya Uriana masih keri apa si keri maco aku harus jujur karo awakku aku jadi ngapura dengan sebab sampe mati ini gara-gara ini aku soalnya aku kewet lagi uriku aku ingin tercinta karo bojomu aku jadi ngapura sebab sampean mati ini gara-gara politiknya aku ngerti sampean kira dia taktik orang dengan ilmu orang dengan prestasi tapi sengaja tak melantik jadi jenderal bintang 2 supaya jadi panglima perang supaya sampean mati di medan perang alhamdulillah mati temenanan baru sampean mati bocornya sama tak rapi dengan aku jadi ngapura ya Urian Urian gak jawab apa-apa Urian mendel menang dan sampai Nabi Daud niku kode Urian aku kayak di jalur ngapur mau nyawa di jawab ini sih ini jelasin malah kok marah sih
Ternyata Uria gak jawab apapun sama sekali, satu patah kata pun gak keluar dari mulut Uria. Sing akhirnya Nabi Daud ngelakoni taubat dan gene kuburannya Uria, nangis 40 dino di atas kuburnya Uria. Sampai tangisannya Nabi Daud alaihissalam mali dari sungai, dari kali, si banyune miline deres yang luar biasa. Sing akhirnya ke dino 40-nya Uria bin Hana ngelebete kubur terus jawab. Apa jawab Nenek Uria? Aku iki perasa saat lorotan antu jambi mo aja anu nangis kan uwis datine amung di des ake dodo kan teman citra uri perko so milih sakwiji ngikang suci anggung pisamu Serapoko Islamu iki kirapo sabule ngendika. Cek ngoten apa-apa niki. Soale miringnya miringi sampai jam 5 sore ngeta. Ngoten apa bilang kemari. Menawi kuliah di mana ya boten maksud ngono. Sing ngendika ngono iki kirapo sabdo lah. Lah terus niki ora apike kulo. Kuliah di mana ketimo 40 ketika Nabi Daud lagi nangis langsung ngendika. Put, Daud sana gorok-gorok jalan mani maka sih Bud, Daud rungnya ngomong sadari nek aku isurit dalam umur bisa pergi jatuh cilai luar bojoku aku kipancing ngongkiri aku pancing musuh ke dalam prajurit tapi harga di tetap nomor siji aku ikramat gadun bojoku dan ditanggung jawab mulai sampai aku jatuh cinta dalam bojoku lo asik gue santai lo kusik gue pantai. Ibu-ibu muda jawab begini ulangi nangi mumpuni karena gue gak bisa tau ini prinsipnya Uria nek sampai kok macem-macem aku ngerti-ngerti bojoku nek aku pancing isuri kok tak pacul bisik gulung-gulung aku kok Daud nangis terlanjur mati aku sebenernya tak ada di belakang ini ini tak ngerti sih Ji aku ini mau berlis di batik ke suara kok kubur 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 aku sekarang mau ibu tadi si kanyu nek wui bojoku mana? Bojoku di belak ikhlas orang, ikhlas ikhlas kok gak denger dan mangkel aku kalau dikilah kayak ini apa nek sama istri biasanya ditinggal sejak ditinggal wafat mungkin soal dan akhirnya buat nikah mulai karena ternyata dia keramat dan dulu mau nikah suami yang walaupun sudah di alam jenazah tapi kok nikah mulai tetap istri mau nikah derek karo suami yang berikutnya ngomong dulu sih mau soal Pak Mahmud yang sewu dari luar kali tetap Pak Mahmud itu keramat dan dulu keramat gadul yang tidak nanggiri saat nikah bawah nanggiri niku dipun tiru kadang pun tapi dunia apalagi di DWI kali karwa-karwa niku Masya Allah niki kami pembukaan oh, awal niki bu dari ngaji masalah bapak syakuran niki soalnya ya Allah berwok banget soalnya ngaji sampai jam 5 sore soal asal ya soal kuat bu mau sampai jam kansal sonen kuat? Subhanallah, bapak ini sanggup? Kok gak sanggup ibu kuat aku rame ibu napsi, mudah-mudahan sampai kurang colok putih lo kenalan satu kali pun meloko gak sanggup termanfaat masalah aku kita dong kalau rumah amin kalau rumah amin